Entah mimpi apa malam itu Pelda Sujono, ia mengawali harinya seperti biasa, berangkat ke kantor Koramil di Bandar Betsi dengan sepeda dinasnya. Saat melewati tanah perkebunan Bandar Betsi, tepatnya di Balai Sumber Sari, Pelda Sujono melihat banyak massa berkumpul. Ia tak akan mengira bahwa siang nanti mereka lah yang akan menghabisi nyawanya. Ya, yang berkumpul itu adalah massa anggota BTI berjumlah 200 orang berkumpul dan sepakat merebut kembali lahan perkebunan. Upaya yang mereka lakukan hari itu juga yaitu dengan menanami lahan dengan berbagai tanaman seperti ubi, pisang, dan jagung. Ketika proses penanaman, Pelda Sujono dan 3 orang anggotanya datang ke kebun tersebut untuk mengecek traktornya yang terjebak kubangan lumpur. Setelah mengecek alat beratnya, Pelda Sujono kembali melakukan patroli. Pada saat bersamaan, anggota BTI sedang melakukan penanaman di lahan yang kini menjadi milik PT PN3 itu. Saat itu Sujono melarang BTI menanami lahan. Ketika Sujono melarang penggarapan lahan, salah satu anggota BTI berupaya merampas helmnya. Melihat adanya rebutan helm, Sujono pun memukul anggota BTI itu dengan tongkatnya. Tidak terima dengan sikap itu, anggota BTI pun marah dan kemudian balik menyerang Pelda Sujono. Lalu Sujono dipukul dari belakang dan terjatuh tepat di bawah rimbunan pohon bambu. Dalam situasi itu, para anggota BTI kemudian mencangkul dan menghujamkan berbagai peralatan tani ke tubuh calon perwira pertama TNI AD ini. Pelda Sujono tewas mengenaskan di tengah kebun negara yang dijaganya. Melihat Pelda Sujono menjadi bulan-bulanan anggota BTI, 3 anggotanya pun melarikan diri. Sementara BTI bersorak-sorai atas kematian Pelda Sujono. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi dan mengamankan anggota BTI yang berada di perkebunan tersebut. Jasad Pelda Sujono kemudian dibawa ke RSU Kebun Laras untuk selanjutnya dimakamkan. Kematian tragis Pelda Sujono ini ternyata tersiar hingga ke ibu kota. Mendengar kabar itu, Jenderal Ahmad Yani marah besar. Ahmad Yani memerintahkan kasus itu diusut tuntas.